Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Serangan CR ini memang tidak dapat menembus baju besi kesatria setengah baya itu. Tapi itu hanya gagal dengan margin yang sangat kecil. Kesatria setengah baya itu dengan jelas merasakan, ada sensasi dingin bahaya yang besar, dan keheningan yang mematikan. Jika dia tidak segera menuangkan energi spiritualnya ke saluran energinya, ini akan secara langsung mempengaruhi kemampuan bertarungnya. Kehadiran CR hanya memberinya tekanan yang terlalu besar. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan niat membunuh yang nyata dari seorang assassin. Dengan demikian, ia segera menggunakan teknik yang paling mahir digunakannya. Menghadapi dorongan petir dalam bentuk matahari mini, CR tidak mundur sedikit pun. Sosoknya tampak dekat dengan seutas asap hijau. Sepertinya, tubuhnya berkibar tanpa bobot melalui serangan dari Lightning Thrust. Akan tetapi, terlepas dari seberapa cepat Lightning Thrust ini, serangan itu tidak dapat mencapai tubuhnya. Melihatnya melewati celah dengan mudah, siapapun yang mengingat kinerja babi kecil McDul di babak pertama Jig memperhatikan, bahwa cara CR mengelak ini sangat mirip dengan bagaimana babi McDul menghindari hujan es. Satu-satunya perbedaan adalah, bahwa gerakan CR bahkan lebih anggun dan bergerak sangat cepat. Kesatria setengah baya bahkan merasakan, dirinya seolah-olah berada di depan kupu-kupu yang sedang menari. Ketika tubuh CR muncul di depannya lagi, dia mengetahui bahwa Shining Sunlight Lightning Thrust telah benar-benar meleset dari targetnya. Mengangkat perisai filter suci dan menangkis dengan kekuatan perisainya, dia langsung melepaskan banyak energi spiritual. Menuangkan energi spiritualnya ke dalam perisai Glorious Tear-nya, ia meluncurkan kemampuan tambahannya yang melipat gandakan efisiensi perisai filter sucinya menjadi 3, lalu membentuk perlindungan sempurna di depannya. Namun, tepat pada saat itu, sosok CR menghilang sepenuhnya. Itu terlihat agak tembus pandang. Bagaikan hantu, itu adalah salah satu kemampuan paling penting bagi seorang Asain pada tingkat ke-6, dan CR yang baru saja menerobos ke tingkat ke-6, secara alami belum punya waktu untuk melatihnya dengan cara apapun. Meskipun dia memiliki cincin warisan dari kakeknya, dia masih membutuhkan waktu pelatihan sebelum menggunakan teknik baru tersebut. Kali ini, sosoknya yang tembus pandang ini berasal dari efek tambahan dari kalungnya. Kesatria itu merasakan rasa takut yang dingin, kemudian rasa sakit yang intens melintas di punggungnya. Kesatria setengah baya itu langsung berbalik, dan mencoba menanggapi serangan itu. Akan tetapi, itu sudah terlambat. Saat mengeluarkan setiap serangannya, sosok CR muncul, dan kembali menghilang untuk memberikan serangan berikutnya. Gerakannya seperti tarian artistik, dan di bawah dorongan sayap spiritualnya, gelombang serangan segera melonjak tanpa henti, dan menghasilkan suara metalik yang menusuk telinga. Kemampuan tambahan penetrasi belati emasnya benar-benar efektif, dan meskipun kesatria setengah baya itu sudah bertahan dengan sekuat tenaga, ia benar-benar tidak mampu menahan serangan sadis CR. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memanggil tunggangannya. "Cukup, hentikan pertarungan ini," ucap Ling Xiao. Suara Ling Xiao secara tepat waktu terdengar. Dengan hanya sekilas, CR sudah terpisah 10 meter dari kesatria itu, dan belati di tangannya langsung lenyap. Matanya kembali ke keadaan normal, dan niat membunuhnya langsung mereda. Kesatria setengah baya itu terlihat seperti pria mabuk. Dia bergoyang dan terhuyung ke sana kemari, dan tidak dapat berdiri tegak. Dengan kilatan cahaya keemasan, Ling Xiao muncul di antara mereka berdua, sambil menatap kesatria setengah baya itu. "Dia memiliki kesempatan untuk membunuhmu secara langsung. Pertarungan ini adalah kekalahanmu," ucap Ling Xiao. Kesatria itu menjawab setelah menarik napas dalam-dalam. "Dia, bagaimana dia bisa secepat itu?" ucap kesatria itu. Energi spiritualnya sendiri telah mencapai lebih dari 7.500 unit, tetapi di depan serangan CR, dia merasa benar-benar tak berdaya. Di awal pertempuran, dia masih bisa mengikuti gerakan CR, tetapi seiring berjalannya waktu, dia hanya bisa melihat bayangan berputar di sekelilingnya. Ling Xiao dengan tenang menjelaskan, "Hei anak muda, kamu kalah secara adil.
Tidakkah kamu melihat, bahwa lawan kamu itu, belum menggunakan kemampuan ofensif tunggalnya yang kuat sejak awal pertandingan? Sebagai seorang assassin dari tingkat ke-6, apakah kamu benar-benar berpikir, kalau dia tidak memiliki kemampuan semacam ini? Ucap Ling Xiao. Kesatria itu tersentak kaget sebagai reaksi setelah mendengar ini. Tetap saja, dia berdiri tegak dan memberi hormat kesatria kepada CR, sebelum pergi dengan sedih. Dengan ini, CR menjadi orang pertama yang memenuhi syarat untuk memasuki kuil ilusi. Ling Xiao menatap CR, matanya berseri-seri dengan kemegahan yang luar biasa. Dia dengan jelas memahami, bahwa CR tidak menang berdasarkan kemampuannya atau kultivasinya saja, tetapi karena tekniknya juga. Dalam mode ofensifnya, CR seperti air yang mengalir. Mengalir tanpa henti, dan meluncurkan lonjakan gelombang dengan lincah secara efektif, yang menyebabkan lawannya tidak dapat bertahan. Mengingat seberapa tajam serangannya, bahkan kemampuan defensif pelindung di seluruh tubuh seseorang, itu tidak akan dapat bertahan lama. Ini benar-benar seperti yang diharapkan, dari seorang putri Saint Samsara. Pertandingan berakhir, dan setelah dua pertarungan lagi, waktunya giliran Long Hao Shen yang memasuki panggung. Melihat CR yang terdekat, Long Hao Shen perlahan-lahan bangkit. Pemahaman CR di dalam pertempuran, itu benar-benar membuatnya menghela napas kagum. Serangan derasnya yang lincah, itu diperoleh dari pertarungannya melawan kerangka merah, dan dia bahkan telah mengubah teknik aslinya, yang telah disesuaikan dengan kebutuhannya. Di saat mengajari kemampuan dari guru ke murid, kemampuan yang diajarkan akan selalu mengalami variasi tertentu. Variasi ini dihasilkan dari pemahaman, dan juga kecenderungan dari seseorang itu sendiri. Adapun keterampilan pertempuran dari zaman kuno, Long Hao Shen dan CR adalah orang-orang yang paling mengerti tentang mereka. Lawan Long Hao Shen adalah seorang summoner wanita, yang tampaknya berusia di atas 30 tahun. Melihat Long Hao Shen naik ke atas panggung, mata Ling Xiao langsung menyala-nyala. Dan di sisi lain, Han Qian duduk dengan tegak. Kinerja CR saja, itu sudah tidak bisa disebutkan lagi. Tapi bagaimana dengan Long Hao Shen? Summoner perempuan itu memiliki penampilan yang agak biasa, tetapi ketika melihat bahwa lawannya adalah kesatria muda yang tampan menjadi lawannya, matanya langsung berbentuk lope-lope. Sambil tersenyum, dia berkata, "Bocah laki-laki, mohon jangan bersikap kasar padaku," ucap summoner wanita. Long Hao Shen menempatkan tangan kanannya di dada kirinya, dan memberi hormat kesatria standar. "Tolong biarkan aku belajar dari kamu," balas Long Hao Shen. Pertandingan yang melibatkan summoner dan seorang kesatria, itu akan dimulai dengan jarak 50 meter. "Pertempuran, dimulai," ucap Ling Xiao. Meskipun summoner perempuan memiliki senyum di wajahnya, dia tidak menunjukkan tanda-tanda sedikit pun menahan diri. Mengangkat tongkat panjang berwarna biru muda di tangannya, dia segera meneriakkan mantranya. Bola kristal pada tongkatnya memancarkan cahaya, dan segi 6 berwarna perak dengan cepat muncul di depannya. Ho! Dengan raungan, macan tutul salju putih muncul di depannya dalam posisi mengintai. Summoner perempuan memanggilnya, dan masih menatap lekat-lekat ke arah Long Hao Shen. Dia sedang menunggu, untuk melihat tunggangan apa yang akan dia panggil. Namun, yang mengejutkannya adalah, Long Hao Shen tidak memanggil tunggangannya, tetapi malah langsung melesat menyerangnya dengan langkah besar. "Ush! Tidak memanggil tungganganmu ya," ucap summoner perempuan. Mata summoner perempuan itu berkedip dengan terkejut, sebelum macan tutul putih itu menyerbu dengan cepat. Macan tutul putih bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia tiba-tiba berlari seperti sambaran petir putih, dan disertai dengan mantra yang berirama dari pemanggil perempuan. Melihat kecepatan macan tutul putih itu, Long Hao Shen tidak terus-terusan mengisi daya. Dia mengerti dengan jelas, bahwa kecepatan pengisiannya sendiri tidak bisa mengimbangi kecepatan lawannya, dan dengan demikian ia menghentikannya. Saat dia diam-diam menatap pada gadis itu, peri elemen cahaya Yating segera muncul di atas bahunya, dan menyebabkan keheranan dalam diam bagu semua pemburu iblis yang mengamati pertarungan. Setelah dua kali berevolusi, peri Yating jauh dari bentuk aslinya sebagai elemental fiery. Mengambang di atas bahu Long Hao Shen, dia mengepakkan empat sayapnya sambil mengeluarkan perasaan yang sangat kuat.
Mantra pemanggilan kedua dari pemanggil perempuan telah selesai, dan dengan geraman rendah, beruang api yang sangat besar keluar dari array pemanggilan. Tanpa ragu, beruang itu melesat langsung ke arah Long Hao Shen. Ush! Averin Inferno Bear adalah binatang ajaib dari peringkat ke-6, yang berspesialisasi dalam kekuatan. Meskipun pada umumnya binatang ajaib dari peringkat ke-6 hanya setara dengan kekuatan manusia dari tingkat ke-5, kekuatan binatang buas ini melebihi kekuatan penuh seorang prajurit di tingkat ke-6. Setelah memanggil beruang Inferno yang mengamuk, summoner perempuan itu dengan jelas melonggarkan napasnya, dan langsung menurunkan macan tutul putihnya. Dengan tambahan beruang Raging Inferno, dia setidaknya tidak perlu takut dikalahkan dari serangan mendadak oleh Long Hao Shen. Long Hao Shen tidak bergerak dari tempat asalnya. Dengan pedang Blue Rain Hibiscus of Light di tangan kanannya, dan pedang Bright Discipline di tangan kirinya, ia dengan tenang menatap Raging Inferno Bear yang sedang mengisi daya. Beruang Raging Inferno tingginya lebih dari 3 meter. Mengisi daya sambil melangkah maju dengan set cakarnya yang sangat besar dengan kecepatan penuh, dia akan segera mencapai Long Hao Shen. Dia benar-benar layak disebut sebagai binatang ajaib paling kuat di peringkat ke-6, karena mampu menghasilkan ledakan sonik saat cakarnya melewati udara. Tepat pada saat itu, Long Hao Shen berjongkok sedikit, dan menginjak tanah dengan kaki kirinya agak ke depan. Dengan cepat membidik ke sisi kanan, dia melompat dengan cekatan seperti macan tutul. Gerakan berikutnya tidak muncul dengan sangat cepat, tetapi masih memungkinkannya untuk menghindari serangan dari cakar Raging Inferno Bear yang hanya berjarak setipis rambut. Karena kecepatannya yang cepat, serangan Raging Inferno Bear semakin mengamuk. Dengan ledakan, bang, cakar beruang menabrak dengan kejam ke tanah. Tepat pada saat ini, Long Hao Shen tiba di sisinya. Tidak ada yang melihat dengan jelas ketika itu terjadi, tetapi pedang disiplin cerah Long Hao Shen sekarang diarahkan ke belakang, dan bahkan sebelum memberi Raging Inferno Bear kesempatan untuk berdiri, pedang disiplin cerah menusuknya dengan kejam dari punggung bawah. Sementara itu, Long Hao Shen menggunakan pergelangan tangannya untuk memegang pedang sebagai batu loncatan, dan melompat dengan pedang Blue Rain Hibiscus of Light yang bersinar dalam cahaya emas yang mulia. Cahaya itu sepenuhnya terkonsentrasi di bagian atas pedang, dan dengan ringan menyapu leher Raging Inferno Bear dengan ketangkasan yang luar biasa. Karena Raging Inferno Bear ditusuk oleh Bright Discipline di punggung bawahnya, rasa sakit yang hebat menyebabkan dia mengangkat kepalanya, dan menggerakkan lehernya secara refleks. Selanjutnya, jeritan kemarahan mengikuti, dan robekan itu terjadi tiba-tiba saat tenggorokannya dipotong. Memantul dengan jari-jari kakinya di belakang beruang Inferno Raging, Long Hao Shen mendarat 5 meter jauhnya, dan hanya pada saat ini, tubuh besar Raging Inferno Bear jatuh dengan keras ke tanah, dengan kepalanya yang sangat besar berguling menjauh. Saat itu, seluruh stadion dalam keheningan total, dan semua orang melihat dengan ekspresi kaget pada Long Hao Shen. Jika serangan CR sebelumnya dapat dikatakan benar-benar tidak bisa dilihat karena kecepatannya, sekarang, serangan Long Hao Shen memberi mereka kejutan besar. Tanpa membuang sedikit pun gerakan yang sia-sia, dia menggabungkan setiap gerakan dari awal hingga akhir dengan fluiditas yang sempurna sampai terakhir, dan membunuh binatang buas hanya dengan satu serang. Kecepatan membunuhnya itu bahkan lebih cepat dari waktu yang dibutuhkan oleh pemanggil perempuan itu, untuk mengaktifkan mantra pemanggil untuk beruang ini. Untuk menggambarkan eksekusi serangannya, satu-satunya kata yang bisa digunakan adalah sempurna. Jika serangan CR bisa dikatakan secepat kilat tapi penuh dengan belas kasihan, maka serangan Long Hao Shen tak terbendung seperti awan yang bergerak tanpa belas kasihan. Tekniknya ini menunjukkan, betapa menakjubkannya tingkat pemahaman Long Hao Shen tentang teknik pertempuran kuno. Pemahamannya tentang pola dari kerangka merah, itu jauh di atas CR. Alasannya bukan karena pemahaman CR lebih buruk daripada pemahamannya, tetapi karena pola pertempuran kerangka merah lebih dekat dengan seorang kesatria daripada seorang assassin. Adapun serangan terakhir ini, itu hanya menggunakan versi terkompresi dari Shining Sunlight Strike yang dituangkan ke pedang Blue Rain Hibiscus of Light-nya, yang dilakukan dengan cara yang juga dia pelajari dari kerangka merah itu. Kalau tidak, daging tangguh Raging Inferno Bear tidak akan dengan mudah dipotong, dan bahkan dengan bantuan riak cahaya.
Menyerah saja, Long Hao Shen mengatakan ke arah pemanggil perempuan yang tidak berhasil menyelesaikan mantra pemanggilan berikutnya, karena adegan yang mengejutkan ini. Bagaimana itu bisa berakhir seperti ini? Ucap summoner wanita dengan terkejut. Pemanggil perempuan itu menatap Long Hao Shen dengan mata linglung, dan penampilannya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Inferno Bear Raging adalah pemanggilannya yang paling sering, jadi dia mengerti kekuatannya yang terbaik. Namun, itu hanya berlangsung selama 2 detik saat melawan kesatria muda ini. Dengan kata lain, Long Hao Shen hanya butuh 2 detik untuk membunuhnya. Ini jauh melampaui pemahaman dari si pemanggil perempuan. Sejak kapan kesatria begitu luar biasa dalam hal keterampilan pertempuran? Dan lebih jauh lagi, dia bahkan tidak melihat Long Hao Shen menggunakan kemampuan apapun. Tidak, aku sama sekali tidak akan mengakui kekalahan. Bahkan jika aku tidak bisa menang melawanmu, kamu juga tidak bisa menangkapku, sehingga itu akan berakhir dengan hasil seri. Summoner wanita itu menyatakan dengan keras kepala. Long Hao Shen menghela nafas pada dirinya sendiri, bisakah dia benar-benar tidak menangkapnya? Jika sebelum dia mencapai tingkat ke-6, pemanggil perempuan ini mungkin benar. Tapi sekarang, jangan meremehkannya. Sebuah cahaya yang mencolok terpancar dari punggung Long Hao Shen, dan kemudian menerangi sekitarnya saat menyebar. Pada saat selanjutnya, dengan satu kepakan sayap spiritualnya, Long Hao Shen melesat seperti sambaran petir ke arah pemanggil perempuan. Ush! Karena CR dapat berakselerasi dengan bantuan sayap spiritualnya, bagaimana mungkin Long Hao Shen tidak dapat melakukan hal yang sama? Namun, pemanggil perempuan itu memang keras kepala. Setelah nampaknya mengantisipasi bahwa Long Hao Shen akan menggunakan bantuan sayap spiritualnya untuk mempercepat pergerakannya, dia segera membuka sepasang sayap spiritual putih murni pada saat yang bersamaan, kemudian sayapnya muncul. Dia mengepakkannya untuk membantu panter putihnya berakselerasi lebih jauh saat dia bergerak ke samping. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa Long Hao Shen tidak perlu bergegas ke arahnya dari depan. Saat cahaya putih yang kuat mengalir keluar dalam sekejap, pemanggil perempuan itu merasakan kekuatan tarik yang besar tiba-tiba diarahkan padanya. Tarikan itu mencegahnya untuk tidak duduk di atas macan tutul putih. Dengan teriakan kaget, tubuhnya terbang ke arah yang berlawanan, dan kemudian disambut oleh 2 pedang Long Hao Shen. Kisaran kemampuan menarik tungku Sein spiritualnya telah meluas hingga 50 meter, dengan evolusi kedua dari tungku Sein spiritual. Jika digunakan di hutan belantara, mungkin summoner wanita bisa bertahan sedikit lebih lama, tapi ini adalah stadion bundar, itu membuatnya sangat mudah bagi Long Hao Shen untuk mendekatinya hingga 50 meter. Kedua pedang itu menghantam bahunya, kemudian menyeret jubahnya. Dengan gerakan sederhana, Long Hao Shen membawa summoner perempuan itu berhenti tiba-tiba. Aku minta maaf, aku sudah menang. Ucap Long Hao Shen. Summoner perempuan itu memelototi Long Hao Shen dalam kemarahan yang ekstrim, tetapi di kedalaman matanya, juga telah muncul beberapa jejak rasa takut. Apakah kesatria muda ini benar-benar hanya pada tingkat ke-6? Bukankah dia terlalu kuat? Pikir summoner wanita. Faktanya, energi spiritual dari pemanggil perempuan itu sudah mencapai 8.000 unit, tapi dia tidak punya waktu untuk mengeluarkan pemanggilan terkuatnya sebelum dikalahkan. Long Hao Shen secara alami tidak bisa menebak apa yang dia pikirkan. Dalam pikirannya, pemikiran paling dominannya saat ini berputar di sekitar surga ilusi. Menggenggam pedang di tangannya, Long Hao Shen melihat ke arah rekan-rekannya, dan diam-diam bersuka cita. Surga ilusi, aku akan datang. Ucap Long Hao Shen. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.